Guys, assalamualaikum. Di video kali ini, aku mau bikin tutorial cara menjadi guru di Sakura School Simulator. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Detik ini aku make karakternya Bella. Oke, jadi kalian ganti baju yang kayak guru gitu. Yang ini ya, tapi aku buka dulu kuncinya. Kalau udah, kalian bisa tambahin aksesoris gitu kalau mau, atau segalanya lah terserah kalian. Oke, kalian pergi ke 1F, atau langsung ke 2F juga gak apa-apa. Kita mau ke perpustakaan untuk nambahin kepintaran. Karena kita siswa di sini, jadi kepintarannya kurang dan lebih banyak kan kepintaran guru, makanya kita nambah kepintaran dulu. Kalian baca buku aja berulang-ulang. Ini dia sudah hampir habis darahnya. Mari kita cek status kita. Apa sudah nambah kepintarannya? Mau udah nambah kepintarannya. Tuh nambah lagi. Kalau darah kita udah mau habis, kalian harus makan ya. Aku saranin makan makanan yang berat, biar langsung nambah. Oh iya, emang kalau baca buku, darah kita bakal cepat habis. Makanya kalian harus sedia makanan. Di sini aku mau beli semua roti biar kenyang. Udah kalian makan, habis itu kalian baca buku lagi. Segini udah cukup ya kepintarannya. Udah kalian pilih kelas yang mau kalian jadiin tempat pengajar. Terus aku mau bagi tutorial cara nulis di papan tulis. Kalian ke menu. Terus ke item. Terus scroll sampai ketemu Azer. Kalian bisa tulis pelajaran apa aja contoh. Tempelin ke papannya. Kalian bisa pakai itu kalau mau, kalau gak mau ya udah. Kalian scroll, terus ganti warna teksnya. Kalian bisa ganti warna hitam, juga bisa ganti warna putih. Jadi, sekarang tutorial
tutorial cara megang kapur. Maaf salah. Ganti warna jadi hitam banget. Kayak lagi megang kapur kan, terus kalian ke atasin. Jadi, oke guys, untuk tutorialnya mungkin sampai sini dulu, dan kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya ya. Dan jangan lupa bantu nonton drama terbaruku yang aku up kemarin, dan bantu nonton sampai selesai ya guys, buat nambahin jam tayang aku. Oke, kalau gitu sampai sini dulu ya guys, semoga kalian ngerti sama tutorial kali ini, dan ya see you next video, bye bye. Jangan lupa tungguin part 2 nya ya untuk dramaku ya, gitu aja sih. Oke, bye 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 bye.